Semalam ya, saya pun tengok semalam penularan video. Kononnya yang duduk di sebelah kiri driver, isteri dia disaman. Driver disaman kerana isteri dia berada di depan. Perkara ini saya dah jawab beberapa kali, tidak ada ketetapan. Tidak ada ketetapan yang mengatakan satu orang duduk depan, satu orang duduk belakang. Tak ada. Saya jawapan daripada balai polis, satu balai polis di Sabah very popular waktu tu, jadi trending di media-media sosial apabila pihak polis tu menjawab. Semua dalam kereta tu nak duduk, mana-mana pun duduklah, asal jangan duduk atas bumbung, dia kata. Jadi very popular, jadi trending ketika itu. Sebenarnya walaupun itu gurauan daripada balai polis tersebut, tetapi itulah hakikat sebenarnya. Tidak ada larangan untuk duduk di depan atau duduk belakang, mana-mana. Kalau duduk depan, duduk di depan lah. Satu keluarga daripada rumah yang sama, tak payah tak perlu pakai mask pun, tak pakai lutut muka pun tak salah, kerana dia daripada rumah yang sama. Cuma semalam ni saya nak maklumkan, ia je adalah satu tindakan yang jahat daripada pemandu kereta tersebut. Kerana bila saya dapat saja video tersebut, saya terus menghubungi pegawai polis, pegawai tertinggi polis di Bukit Aman tentang perkara ini. Saya kata, apa, kenapa tindakan diambil kerana duduk di sebelah, kerana tidak salah dari segi SOP. Jawapannya adalah video itu adalah nampak berniat jahat untuk merosakkan nama pihak polis, kerana yang disaman itu bukan kerana isteri duduk di sebelah, tetapi kerana menggunakan handphone sewaktu membawa kereta, sewaktu memandu bawa, pakai handphone. Dia diambil tindakan kerana kesalahan tersebut. Tapi diedarkan seolah-olah pihak polis ni tidak menggunakan budi bicara, kejam dan sebagainya kerana ambil tindakan. Jadi sebab itulah saya setiap kali bila saya umumkan mengenai media sosial, kadang-kadang berlaku dalam media sosial ni, banyak yang kita terima perkara yang diviralkan tidak betul. Semalam saya difahamkan ada satu viral mengenai penjaja, seorang penjaja di Kuala Lumpur yang kononnya diherdik dengan begitu tidak bersopan oleh penguatkuasa. Hari ini dimaklumkan, kita bawa perkara ini, Menteri Wilayah Yang Berhormat Menteri Wilayah memaklumkan bahawa kes itu adalah kes tahun 2015 dan bukan melibatkan wilayah persekutuan tetapi terlibat di Selangor. Jadi kadang-kadang banyak perkara yang disebarkan merupakan fake news, berita yang tak betul dan juga fitnah. Macam semalam, jelas fake news yang memfitnah pihak polis. Saya dah ambil beritahu kepada rakan saya di Bukit Aman, perkara-perkara seperti ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan kerana ianya boleh memburukkan imej pihak polis. Saya kata ambil tindakan. Ambil tindakan segera. Sebab itu saya kata, yang membuat video itu salah, tetapi yang menyebar ni pun jangan fikir boleh terlepas. Kalau pihak polis boleh nak ambil tindakan, bukan saja kepada penyebar video tersebut, kepada pembuat video, tetapi yang menyebar video pun boleh diambil tindakan. Okey? Jadi tak betul cerita tu.